bermanfaat, khususnya untuk para kader di RW-RW ya, Bu. Karena memang kondisi alam, kondisi lingkungan di masing-masing daerah beda-beda. Nah, ada yang irigasi, ada yang tanda hujan, airnya tidak ada, kurang. Akhirnya kan yang tadinya biasa ditanami, akhirnya nggak bisa. Akhirnya pasokan bisa berkurang, terbagi ke beberapa wilayah. Potensi bahwa kebutuhan Kota Bandung dipasok oleh kabupaten penyangga produsen. Yang paling dekat kan sentra-sentra itu Bandung. Jadi pada hari ini kita berkumpul untuk menindaklanjuti kemarin sudah ada program penyaluran itu ya, biji dan bibit kepada ibu semuanya, Pak. Nah, saya ingin mengetahui gitu. Besok ditunggu kehadirannya di RW 9 di Kampung Takakura. Keluaran suami miskin, saya bisa.